Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Pocana Duckbill. Oke, Pocana Duckbill ini dia ada 4 warna. Ini satu paketnya ini yang isi 2 dan harganya itu sekitar 20 sampai 25.000 tergantung online shop mana yang jual ya. Jadi harganya bervariasi dari 20.000 sampai 25.000. Harga per satu piece-nya itu sekitar 10.000 sampai 12.500 ya. Jadi Pocana Duckbill ini dia ada 4 warna. Warnanya itu dia ada warna green, ada warna midnight black, terus ada warna deep sea navy dan satu lagi dark gray ya. Kalau lihat warna coklat ini biasanya buat cowok ya, yang warna-warna gelap. Dan kita akan lihat isinya warnanya seperti apa ya. Jadi satu pack ini isinya 2 dan warnanya itu di belakang sini ya. Dia ada 4 warna dan di sininya, di sini dia ada window-nya, window-nya untuk melihat warna yang ada di dalam masker ini ya. Jadi masker ini sangat bagus ya, sangat praktis karena dia isinya 2. Jadi ini enak dibawa untuk mana-mana ya. Bisa kita selipin di tas kita. Karena masker itu sekarang itu udah jadi bahan utama ya buat kita ya, yang untuk keluar rumah ini sangat penting sekali ya. Ini dia high BFA, jadi BFA nya ini sampai 97%, artinya penyaringannya itu sampai 97% ya. Terus dia juga tahan percikan cairan, jadi bagian depannya itu tahan percikan cairan, mampu menyaring partikel dan mudah untuk bernafas, itu yang paling penting ya. Dan nyaman dipakai. Jadi ini Pocana Duckbill ini dia 3 lapis ya, 3 lapis, jadi bahannya no woven yang dilengkapi dengan bahan filter bakteri melt blow pada lapisan kedua ya, dengan bentuk yang disempurnakan membuat masker ini mempunyai fungsi yang efektif untuk melindungi dari virus, bakteri, cairan, debu, serta mikropartikel lainnya tanpa mengurangi kenyamanannya. Jadi kalau kita beli masker itu yang paling penting itu kita harus nyaman dipakai, memproteksi, dan satunya lagi itu nyaman dipakai, proteksinya bagus dan mudah untuk bernafas ya. Untuk lama pemakaiannya ini kalau kita pakainya long stop kurang lebih 4 jam ya. Kalau nggak long stop kira-kira 1 harian 8 jam udah harus diganti ini. Atau jika Anda sudah merasa agak susah untuk bernapasnya, sebaiknya masker ini diganti ya. Oke, kita akan lihat isi dalamnya dan kita akan unboxing masker ini seperti apa ya. Oke, kita akan unboxing, kita akan lihat satu persatu masker ini warnanya seperti apa. Kita pakai yang warna abu-abu dulu. Bagusnya dia ini semuanya ini recycle ya, jadi enak banget, ini recycle banget. Jadi untuk mencegah masuknya virus ke dalam sini ya. Oke. Nah, maskernya ini seperti ini. Untuk desainnya ini mirip banget dengan Evo. Dengan Evo ya, mirip banget. Warnanya, earloop-nya itu warnanya abu-abu, jadi dia sewarna dengan warna maskernya ya. Di sini ada tulisan Pocana, jadi bisa buka dia. Dan bagian atasnya ini dia ada aluminium ya, aluminium itu yang buat penjepit di hidung kita biar pada saat kita pasang itu nggak melorot. Oke. Di sebelah dalamnya itu dia ini ya, warna putih, jadi bagian dalamnya ini dia untuk menyerap air liur kita atau ludah kita pada saat kita berbicara. Bagian depannya ini dia untuk menahan cipratan. Bagian tengahnya itu untuk menyaring ya. Jadi dia 3 lapisan. Lapisan pertama untuk menyaring, lapisan kedua untuk menyaring bakteri yang lebih kecil lagi. Sorry, lapisan pertama untuk menahan cipratan. Lapisan kedua itu untuk menyaring bakteri-bakteri atau debu. Lapisan ketiga itu dia menyaring dan menyerap air liur kita pada saat berbicara. Oke. Sekarang kita akan coba pakai apakah nyaman masker ini ya. Jadi seperti ini. Kita perhatikan yang bagian ada aluminiumnya itu bagian atas ya.
ya, bisa tekan di sini, tekan di bagian atas ini ya, tekan, tarik, dan tahan, sini tarik ya, ini bawahnya tarik juga nih, bawahnya ditarik ya, bawahnya ditarik biar masker ini bisa menutupi di bawah mata kita, full dan di bawah dagu kita ya. Kalau nggak ditarik dia kadang-kadang setengah doang, jadi dia nggak, proteksinya nggak maksimal ya. Nah yang paling penting itu ya, untuk earlobe-nya ini jangan terlalu kencang ya, harusnya comfortnya nyaman pas pada saat dipakai, jadi ini nggak terlalu keras, jadi kuping kita nggak lecet ya. Ini penting sekali. Dari segi comfortnya saya rasa ini nyaman, bagus, enak dipakai. Untuk bernapasnya juga oke. Cuma ini agak dirapatin dikit ya. Jadi bagi Anda yang menggunakan kacamata, pada saat Anda bernapas ini embunnya ada dikit-dikit ya. Jadi Anda harus rapatin di sini, dirawatin biar udaranya ke bawah. Sini ke bawah dikit ya. Udaranya ke bawah ya. Oke, jadi ini mirip dengan Evo. Dan ini Pocana ini dibuat di Sumedang, Indonesia ya. Dan ini single use ya, bukan double use, bukan pakai dua kali ya, pakai satu sekali aja. Seperti ini warna abu-abunya. Oke, sekarang kita akan lihat warna lain, warna lain. Warna lainnya itu ini. Ini warna midnight black-nya dia. Ya, midnight black-nya seperti ini. Ini earlobe-nya warna hitam juga. Dan bagian dalamnya itu dia warna putih. Ya. Dipet di sini, tarik ke bawah ya. Ini warna hitamnya ya. Oke, kita akan coba lagi dengan warna yang lain. Ini warnanya biru. Birunya mirip hitam. Ya, biru tua. Jadi warna birunya itu sama hitamnya mirip-mirip banget ya, mirip banget dia. Ini dia warna biru ya. Dan satu lagi yang warnanya hijau. Hijaunya bagus banget nih, hijaunya, hijau. Hijau army. Hijaunya seperti ini. Untuk hijaunya ini, bagian dalamnya itu warna hijau juga ya. Warna hijau juga. Cara pakainya selalu ingat, bagian kawat itu bagian atas ya. Atau Anda bisa lihat di sini ada hurufnya Pocana. Anda, yang penting Anda bisa baca artinya itu udah benar posisinya ya. Hijaunya juga keren nih, hijaunya keren, jarang yang ada warna ini. Nih seperti ini hijaunya nih. Biasanya warna-warna masker kita itu kita kombinasikan dengan pakaian kita ya. Nih warna hijaunya. Oke, dari earlobe-nya juga keren, enak dipakai ya. Gak sakit, dan di sini bagian mukanya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Pocana Duckbill 4 warna. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next time guys.